Kematian adalah perkara yang pasti. Bayangkan sekiranya ibu bapa atau sanak saudara kita sampai ajalnya dan tiada orang yang boleh menguruskan jenazahnya. Adakah kita mampu untuk menguruskannya? Dapatkan VCD atau DVD cara-cara mengurus jenazah yang lengkap dan mudah difahami. Dipaparkan secara terperinci. VCD ini disampaikan oleh penceramah yang terkenal dan berbahagia, Ustaz Muhammad Zawawi Jusuf, seorang pensyarah di UIA. Ayun nasi akyas, siapakah orang yang paling pintar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ialah aktsaruhum minal maut dzikran. Orang yang paling cerdik dan pintar ialah orang yang paling banyak mengingat. Dapatkan koleksi VCD ini untuk keluarga dan anak-anak anda sebagai pelaburan yang menguntungkan. Sila hubungi Den Production Senan Berhad 03-6186-3117 atau 016-2610-441. Wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sekalian, insyaAllah pada pagi ini saya ingin membawakan suatu daripada nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu yang berkaitan dengan 8 wasiat Imam Hatim Al-Aqsam rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, Imam Hatim Al-Aqsam adalah murid kepada Imam Syakik Al-Balkhi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah ditanya oleh gurunya, yakni Syakik Al-Balkhi, engkau telah belajar daripadaku selama 30 tahun lamanya, maka apakah ilmu yang telah engkau dapatkan daripadaku? Hatim Al-Aqsam menjawab, aku telah mendapat penghasilan 8 faedah daripada segala yang aku pelajari. Pada hemat saya, 8 faedah ini sudah memadu untukku kerana aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraanku pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita lihat di sini, 30 tahun Hatim Al-Aqsam belajar dengan gurunya Syakik Al-Balkhi, dapat 8 perkara. Maka Syakik Al-Balkhi pun bertanya kepadanya, apakah di 8 faedah itu? Lantas Hatim menjawab satu persatu. Yang pertama, sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, lalu aku mendapati bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihinya dan yang diasyikinya. Dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada suatu yang dikasihi itu hanya menemani kekasihnya sehingga ke masa ia sakit sahaja. Dan ada pula yang sentiasa menemaninya sehingga ke dalam kubur. Manakala yang lainnya akan terus balik dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur. Ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri di alam akhirat. Terus lihat, kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh Khatim ini memang jelas. Bagaimana ada sebahagian manusia yang mana mengasyiki perkara-perkara dunia sehingga meninggalkan perkara yang kekal abadi di hari akhirat kelak. Di antaranya disebutkan sini bahawa ada orang yang menemani kekasihnya sehingga kekasihnya sakit. Kadang-kadang kita sakit, tentu sekalian, sehat, segar bugar, ramai orang suka dengan kita. Duduk sekali dengan kita, boleh minum belanja kita, kita pula boleh belanja orang. Tapi bila kita sakit, hanya ada sebilangan sahaja teman-teman kita yang datang ziarah kita ke hospital.
kadang-kadang isteri pun ada yang cabut lari. Okey, ada satu kes ya di Malaysia kita ni, dalam satu majalah saya baca bagaimana satu orang suami isteri berkahwin ya, suami ini cukup bertuah kerana ramai orang yang memikat perempuan ini, tidak ada siapa yang dapat melainkan dia seorang. Ramai orang pikat tak dapat, tapi laki ini bertuah dapat. Bila dia berkahwin dengan perempuan ini, dah dapat anak seorang. Maka suatu hari dalam perjalanan pergi ke kilang tempat dia bekerja, Ruslian di aksiden naik motor. Bila aksiden, suami patah belakang ya, tulang belakang. Isteri sehat, tak ada apa-apa, cuma ada kecederaan sedikit saja. Tetapi daripada mula hari suami itu terlantar di hospital, isteri dah tak datang lagi. Bila dia dah sehat, dia balik ke rumah, rumahnya sudah dikunci oleh isterinya. Tak boleh lagi datang ke rumah. Ini baru sakit untuk selian. Ada pula yang sehingga dia mati. Mati, datang ziarah ke rumah. Lepas tu dia pun balik juga. Sebab itu Nabi mengingatkan kita untuk selian. Katanya dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Anasin radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u uthmani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ada tiga macam yang akan menghantarkan jenazah ketika dibawa ke kuburan, yaitu pertama keluarganya, hartanya dan amalannya. Dua di antaranya akan kembali dan satu lagi akan tetap tinggal menyertainya. Keluarga dan harta akan kembali sedangkan amalnya akan tetap setia bersamanya. Rasulullah kalau lihat apabila satu orang mati, memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tiga tadi akan ikut kita sampai ke kuburan. Yang dua balik, satu tetap bersama kita. Ahli keluarga kita balik, isteri kita yang kita kasihi balik. Walaupun dulu pernah berjanji taat setia, sehidup semati. Ya, pergi ke apa nama ni? Lautan api kan kurenangi katanya kan. Sampai di mulut buaya, mulut naga pun nak dirampas. Oh, tu hebat masa berjanji itu. Sehidup semati. Tapi bila suami mati, isteri tak masuk kubur tu sekalian. Paling-paling sampai dekat kubur tu menangis, dia balik habis edah kahwin baru dia. Begitu juga orang lelaki. Isteri mati, dia lagi tak ada edah. Lagi cepat sehari boleh kahwin lagi. Isteri tak meninggal lelaki pun, dia sibuk nak kahwin lagi. Isteri meninggal, alhamdulillah, lagi cepat boleh kahwin lagi. Ini tu sekalian tengok. Isteri pun balik, keluarga pun balik, anak-anak kita pun balik. Yang keduanya, harta kita. Ada kereta Mercedes besar, tuan-tuan sekalian, Mercedes bawa kita sampai kubur. Ada Spectra, Spectra hantar kita sampai kubur. Macam-macam kenderaan hantar sampai kubur. Tetapi tuan-tuan sekalian, bila kita sudah masuk ke dalam kubur, kenderaan tadi pun balik juga. Kenderaan tak ikut kita masuk dalam kubur. Tak jumpa lagi kan orang apa nama ni, dia nak mati, tuan-tuan sekalian, dia pesan. Apa nama ni, mak, nanti kalau saya mati, jangan lupa Mercedes yang sebiji itu masukkan sekali dalam kubur supaya senang meniti titik Siratul Mustaqim sepantas kilat kan. Tak ada, kereta pun balik juga tuan-tuan sekalian. Kalau orang tu ada rumah besar, dua tingkat, tiga tingkat, dia tak boleh, walaupun dia tu maknanya tiap-tiap bulan ya khairat kematian bayar 100 ke 1000 pun, dia tak pernah pesan dengan Pak Bilal, nanti bagi tahu dengan skuad penggali kubur, oleh kerana rumahku besar ya, dua tingkat banglo, maka nanti kuburku besar tu juga. Dia tak ada tu sekalian, sama je 6 kali 4 sama dengan orang yang tak ada rumah tu. Silap-silap, bukan setakat 6 kali 4 juga, tak ada kubur pun ada juga. Sebab kena makan rimau, kena makan binatang buas ataupun mati lemas, kubur pun tak jumpa dah. Tapi maknanya tadi nak bagi tahu bahawa harta tadi pun akan ditinggal, saudara mara pun akan ditinggal. Maka yang akan menemaninya hanyalah satu, iaitu amal ibadah yang baik ataupun amal yang buruk. Itulah yang akan setia menemani anda. Jadi teman setia anda ialah amal-amal kebaikan ataupun amal kejahatan, bukan RTM teman setia anda. Kita RTM aja teman setia anda kan. Jadi benda-benda itulah yang akan menemani kita sampai ke dalam kubur. Lalu kata Hatim, aku terus berfikir dan akhirnya aku membuat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia mengiringi kekasihnya ke dalam kubur dan menjadi penghibur serta teman setia. Jadi tentu saja kita lihat para ulama bila dia melihat suatu-satu peristiwa, dia berfikir, orang mati macam mana keadaannya. Kita sepatutnya begitu saja, pergi kubur tengok orang mati, dapat pengajaran. Itu yang Nabi suruh kita pergi ziarah kubur. Hari ini tak pergi kubur, kita boleh sembang kat kubur.
Ini kita ya, kalau dekat rumah, kat kebun kita pun kelapa kecil-kecil pula. Dekat kubur besar-besar dia. Ha. Dia timpa kepala dia, tak lama dia pun masuk ke jalan macam itu. Lihat. Saya pernah tengok tu, ha? Di kampung. Macam tu lah. Ada tengok lembu, boleh cerita pasal lembu dekat kubur mana? Boleh. Terus kita menziarahi mayat ni, kita kena cerita, kena mengingati. Ya, apa yang berlaku itu supaya menjadi sebagai pengajaran pada kita. Nanti aku pun jadi macam dia juga. Ini tak, pergi ziarah orang mati cerita pasal dunia. Ha? Ziarah orang mati, jumpa anak si mati, cerita, kau sekarang duduk mana sekarang ni? Ha, patutnya tak ziarah, ucap kat dia, sabar ya, nanti kita pun macam dia juga, doakan banyak untuk bapak kita yang meninggal. Ini cerita pasal kerja kat mana, anak dah berapa orang, isteri dah berapa ramai, kereta dah berapa biji, nak buat apa? Ya? Ha, jadi ianya tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita. Tapi ulama, tengok, dia melihat orang mati saja, sudah datang pemikirannya. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amal yang soleh. Maka aku terus menjadikan amalan soleh ini sebagai teman dan kekasihku supaya ia dapat menerangi kuburku dan menghiburkan hatiku. Dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian. Sebab itu jadikanlah amal soleh teman setia kita yang mana ianya akan menghiburkan kita. Kalau kita baca hadis Al-Muslim dan dalam kitab-kitab ulama, kita tengok bagaimana diperjelaskan orang yang mati dengan amal-amal soleh itu sekalian akan dilebarkan kuburnya tadi, dibuka seluas mata memandang. Tetapi orang-orang yang takabur, sombong, melakukan banyak kemaksiatan, maka kuburnya akan disempitkan sehingga bercerahlah tulang-tulang busuk mereka. Ha, cuba bayangkan kita kat dunia ni, cubalah kita peluk, itu pun sakit dah badan kita ya. Bahkan kita nanti akan dihimpit oleh tanah-tanah kubur tadi. Ha, sebab itu jadikan ia sebagai pengajaran. Yang kedua kata Hatim, sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikuti kehendak nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya. Ramai orang tuan-tuan sekalian pada hari ini yang mana dia mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab itu Nabi mengingatkan kita, kata Nabi, al-kaisu mandanahu mandana nafsahu wa amila bima ba'dal maut wal ahmaku man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang cerdik. Ha, tengok-tengok nak jadi cerdik ke nak jadi bengong? Ni hadis ini bagi tahu. Kata dia, orang-orang yang cerdik itu iaitu orang yang sentiasa menjaga hawa nafsunya. Ha? Dan bersiap sedia dengan amalan-amalan untuk selepas matinya. Wal ahmaku, manakala orang-orang yang dungu. Ha? Bukan kita nak pakai bahasa kasar ni kan. Memang ahmak tu dalam kamus begitu makna dia. Dungu, bengong, bahlul, al-ahmad. Sebab apa Nabi ambil perkataan seperti ini untuk bagi pengajaran? Ha? Kalau ada sifat ni pada diri orang tu, memang jenis bengong tu. Ha? Wal ahmaku man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Adapun orang-orang yang dungu kata Rasulullah, iaitu orang-orang yang menurut hawa nafsunya dan dia bercita-cita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai orang bercita-cita terhadap Allah tuan-tuan sekalian. Berangan-angan bukan bercita-cita, minta maaf. Kalau bercita-cita ni dia berusaha untuk dapatkan. Ada golongan ini dia berangan-angan. Macam mana angan-angan tuan-tuan sekalian? Bila dia tak sembahyang, bagi tahu ayah kenapa tak datang sembahyang berjemaah? Tak apa, aku tak sembahyang berjemaah pun aku sembahyang juga kat rumah, dapat pahala juga. Bahkan kadang-kadang bila ditegur terus lihat boleh ya, baru ni ada orang buat kenyataan kata dia apa? Dia kata awak ingat orang selalu pergi surau tu boleh jamin masuk syurga ke? Kalau saya jawab senangnya terus lihat, kalau yang pergi surau pun tak boleh dijamin masuk syurga, yang tak datang surau confirm tak masuk syurga. Oh, macam marah terus lihat kalau begitu ya. Tapi jenis macam ni degil gitu. Saya pergi ceramah satu negeri tuan-tuan sekalian, bukan negeri Selangor lah, keluar daripada negeri Selangor. Di sana ada suatu seminar berkaitan dengan sekarang ni kan macam-macam jenis Islam tuan-tuan sekalian. Ada Islam yang terbaru ni, namanya Islam Hadari. Salah seorang ustaz penceramah tuan-tuan sekalian menjelaskan, kata dia apa, kalau orang perempuan tak pakai tudung pun tak apa. Maknanya tak payah pakai tudung tak apa tuan-tuan sekalian sebab berdosa. Tetapi dikata yang penting banyakkan bersedekah. Sebab apa? Sebab bila dia lakukan perkara tak pakai tudung tadi, maknanya dia berdosa. Bila dia berdosa, buat sedekah banyak-banyak, pahala tadi akan cover balik tuan-tuan sekalian. Oh senang ya. Kalau itu senang, jadi buat persembahyang lagi, ambil wuduk banyak-banyak, sudahlah. Sebab ambil wuduk itu kan air yang menitis itu akan diampunkan dosa-dosa kita. Tak payahlah sembahyang, wuduk banyak-banyak. Ini kaedah tak betul tuan-tuan sekalian. Sepatutnya kita kena tahu yang dimaksudkan oleh Rasulullah bahawa kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita, itu ialah kesilapan dan dosa kecil yang kita tak sengajakan.
tersilap, terlupa, terlalai, itu tak apa. Tetapi kalau kita sengaja buat, sengaja tak pakai tudung. Apa soal? Ini tak pakai tudung berdosa. Kita meminta ampun. Tak diampunkan, melainkan dengan taubat nasuha. Taubat nasuha pentingnya iaitu apabila kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perkara itu, tidak akan mengulangi dan menyesal dengan perkara yang lalu. Bukan taubat sambal belacan, teruskan. Dah buat-buat rasa ini salah, ini berdosa. Ha, tak mau buat lagi lah. Tapi nanti buat lagi. Ya? Sebab itu dalam kitab Mustika Hadis, teruskan. Tengok jilid yang pertama, bab yang kedua, hadis ke-6. Ya, berkaitan dengan wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memperjelaskan, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bahawa umatku akan terkena penyakit orang-orang Bani Israel. Sehingga kata Rasulullah, bukan setakat sipi-sipi tapi serupa betul. Sama perbuatan kita umat Islam dengan orang-orang Bani Israel. Kata Rasulullah lagi, sehingga sekiranya berlaku perzinaan di kalangan Bani Israel antara anak-anak dan ibu-ibu mereka secara terang-terangan, maka akan berlaku kepada umatku, kata Rasulullah. Ha? Hari ini dah berlaku, tuan sekalian. Kalau bulan Ramadan tahun lepas, tuan sekalian saksikan di dalam surah Abah, ada satu kes dalam mahkamah. Ha? Bagaimana satu orang anak umur 24 tahun tinggal dengan ibunya, ibunya janda. Ha? Dia berzina, tuan sekalian. Ha? Yang baru-baru ni keluar dekat surah Abah, anak saudara rogol mak saudara. Tapi saya tengok dalam laporan akhbar tu, saya sangsi betul ke anak saudara tu rogol mak saudara. Anak saudara umur 19 ke 21 begitu. Mak saudara umur 29, muda lagi tu tuan-tuan. Tapi dia numpang rumah mak saudara. Jadi bila gitu suami dia tengok lain macam isteri, dia tanya dengan isteri dia, "Kau kena rogol ke?" Katanya dia pun pergi report tuan-tuan. Orang ni biasanya kena rogol, jangankan kena rogol, katalah anak saudara pergi apa nak ni, ya, peganglah, sentuh mana-mana alat sulit makcik, mesti makcik mengamuk, celah ke kau ni apa pasal ni. Ini boleh relax, tak kena rogol, boleh duduk serumah lagi, makan sama-sama. Dah dirogol beberapa bulan, tuan-tuan. Betul ke tu rogol? Saya rasa bukan rogol, tuan-tuan. Sama juga dengan kes satu orang budak dirogol oleh tiga orang pemuda. Keluar kat surah Abah katanya, budak perempuan tu menyebut, "Saya mengaku ni sebab dipaksa dengan bapak." Maknanya kalau bapak tak paksa, dia tak buat report pada balai polis. Kemudian kata dia lagi dalam surah Abah tu, bahawa inilah kali terakhir dia keluar dengan tiga orang lelaki yang telah merogolnya beberapa kali. Masuk akal, kata dia, orang kena rogol dia boleh keluar lagi sama-sama. Ha? Orang yang biasa dia kena rogol, kena usik betul-betul, dia fobia dia. Lagi kalau kena rogol, jangankan dengan orang yang merogol itu, pak saudara dia pun silap-silap dia jadi takut, dia fobia. Ini betul-betul dah kena rogol, so datang lagi rogol tu, "Inilah, jom kita keluar." "Eh, awak yang rogol saya hari tu." "Haa, okey-okey, jom kita keluar." Itu tak betul, itu bukan rogol. Tapi itu yang berlaku pada masyarakat kita hari ini. Sebenarnya banyak kes itu sekalian adalah kes zina, bukan rogol. Tetapi dia menjadi rogol kerana berlaku itu terhadap orang perempuan yang di bawah umur. Itu sebenarnya, bukan kerana dia rogol betul sebagaimana yang dalam Islam. Islam ni iaitu rogol apabila dia dipaksa. Tapi kita hari ini tak, bawah 18 tahun, paksa ke suka ke kira rogol lelaki itu. Dan banyak lagi itu sekalian kes-kes seperti itu. Iaitulah golongan orang yang mengikut hawa nafsu. Nafsu apa? Iaitu nafsu seksual dia. Kemudian banyak lagi nafsu-nafsu lain yang kadang-kadang kita turuti. Tuan-tuan, kalau kita tengok ya nafsu seksual ni tuan-tuan, masya-Allah, dah teruk sangat. Saya ada satu statistik tuan-tuan baru-baru ni yang mana dikeluarkan oleh Kementerian dalam Hal Ehwal Dalam Negeri tuan-tuan. Kalau kita tengok sini, menakutkan. Tuan-tuan, berkaitan dengan statistik anak luar nikah yang berdaftar. Ini tuan-tuan kita tengok. Daripada tahun 1999 sehingga 2003, 5 tahun tuan-tuan. Ini disebut di dalam Dewan Negara ya. Sebanyak 70,430 anak luar nikah yang berdaftar. 70,000 itu bukan 70 orang. Yang berdaftar, yang tak daftar tak tahu berapa. Kemudian 30,978 adalah daripada kalangan orang Islam. Maknanya anak tadi daripada pasangan Islam. Berarti kalaulah yang lahir itu 30,978, berarti lebih kurang 61,62 begitu, 61,000 ataupun 62,000 itu adalah pasangan orang Islam. 62,000 orang berzina terusnya. Itu kalau satu lawan satu, kalau satu lawan dua, satu lawan tiga terusnya. Kalau sekarang ni banyak ada satu lawan 8 pun ada. Hebat tu, jangan main-main. Tu yang sampai termeninggal tu terusnya. Kalau satu malam sampai 2-3 round, 2-3 orang, mana tak mati. Kemudian yang paling tinggi negeri kita Selangor ni.
12,836. Kalau 12,836 lebih kurang 25,000 Tuan Selian dalam negeri Selangor ni yang berzina. Itu yang dapat tangkap Tuan Selian. Yang jumpa, yang tak jumpa lagi, yang menyorok dalam kereta, dalam rumah, banyak lagi Tuan Selian. Alhamdulillah. Yang kita sebut itu kan berapa supaya kita mengingatkan bahawa sudah berlaku banyak kerosakan seperti ini, maka kita berusaha untuk mengelakkan daripada berlaku ke atas keluarga kita. Kemudian banyak lagi nafsu-nafsu lain yang manusia ikuti tanpa mengambil kira adakah ia suatu keperluan ataupun suatu keseronokan semata-mata. Tentang tengok ni tak lama lagi ada suatu pesta pula, pesta makan. Iaitu bila bulan Ramadan. Ini nafsu makan. Makan bukan tak boleh, makan tu hukum harus Tuan Selian. Kalau sampai mudarat tak makan boleh sakit, dia jadi wajib. Tetapi kalau dah makan Tuan Selian, kenyang, makan lagi sampai tumbang, itu jadi haram pula. Nanti tengok Tuan Selian bulan Ramadan. Petang, pagi sampai petang tak makan. Petang tu pergi dekat bazar Ramadan. Jalan-jalan nampak air warna putih Tuan Selian. Air apa? Air kacang soya, bang, air soya. Beli tu dekat sebungkus. Jalan lagi, bang lama tak balik kampung, nampak buah kelapa tu, tau setandar nampak buah balik. Jalan lagi nampak air hijau, air hijau memang warna hijau menarik tu sekalian. Sebab tu dia tertarik dengan air warna hijau, air tebu. Bungkus juga bawa balik. Jalan lagi nampak mata kucing tu, kesian kucing, mata dia pun habis dimakan dia orang. Bulan-bulan puasa ni. Habis 4 bungkus tu sekalian bawa balik, sampai rumah, tinggal 2 orang je suami isteri. Makan, minum, melantak tu sekalian. Sampai akhirnya tumbang dia, maghrib pun tak ke mana, sembahyang terawih, imam baru rukuk, dia dah sujud dah. Sebab apa? Sebab berat sangat. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Patut kalau berpuasa itu adalah bulan untuk kita berjimat cermat, Tuan sekalian. Sepatutnya perbelanjaan makin kurang di bulan Ramadan. Tapi kita tak, makin bulan Ramadan, double. Kalau biasa habis untuk keluarga itu makan saja katakan 300, bulan Ramadan silap-silap 500-600, Tuan sekalian. Belum lagi persiapan hari rayanya. Baru lepas buat kenduri kahwin, Tuan sekalian, langsir dah tukar, kusin dah tukar, tiba-tiba nak raya, tukar lagi. Itu maknanya kita mengikut hawa nafsu kita semata-mata. Lalu Allah Ta'ala berfirman, dalam firman-Nya Allah Subhanahu Ta'ala berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan hawa nafsunya daripada kehendak-kehendaknya, maka orang itu akan dijadikan baginya syurga itu sebagai tempat tinggalnya. Ini tentukan syarat orang nak masuk syurga, ada 2 syarat. Pertama, iaitu orang-orang yang berdiri dalam keadaan takut di hadapan Tuhannya. Kalau sembahyang berfikir, wahai Tuhan, adakah sembahyangku ini diterima ataupun tidak? Tapi hari ini orang tak sembahyang, relax. Boleh beritahu lagi orang tak boleh sembahyang. Dalam satu seminar kaki tangan untuk sekalian kerajaan, bau-bau ini saya dimaklumkan oleh satu orang kaki tangan jabatan yang pergi. Salah seorang pegawai BTN menyebut, kata dia bahawa kita tak payah sembahyang pun tak apa, tak laksana hukum hudud pun tak apa, kita masih Islam. Banyak cantik untuk sekalian. Untuk sekalian, Nabi sebut dalam hadis itu sebab zaman sekarang ni ramai orang lebih cerdik daripada Nabi. Tentukan Nabi ni rupa tak berapa cerdik. Sebab ramai lagi orang lebih cerdik daripada Nabi. Itu pandai bawa teori-teori itu. Nabi sebut, kata Nabi, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkusolah. Perbezaan antara satu orang lelaki dengan kekufuran dan syirik, iaitu dengan meninggalkan sembahyang. Itu Nabi sebut. Tentukan tiba-tiba kita kata tak apa, tak payah sembahyang, tak apa. Tentukan dalam mazhab kita Syafi'i, orang yang meninggalkan sembahyang ada 2 kategori. Pertama, orang yang meninggalkan sembahyang kerana engkar wajibnya. Orang yang meninggalkan sembahyang kerana engkar wajibnya, maka hukumnya kafir. Dia murtad. Maka kalau negara itu negara Islam betul, ikut cara Nabi, hendaklah ditangkap orang tak sembahyang. Tangkap buat apa? Counselingkan dia. Bawa pergi mahkamah, counseling. Macam mana? Nak masuk Islam balik tak? Nak ngucap balik? Nak sembahyang tak? Dia kata tak nak. Kalau tak nak, bagi lagi tempoh tu sekalian. Beberapa hari mahkamah berikan. Tapi kalau dia degil juga tak nak, hendaklah dia hukum pancung. Sebab dia dah murtad. Dan mayatnya tidak boleh dimandikan, tidak boleh disembahyangkan, tidak boleh dikafankan, tidak boleh dikuburkan di perkuburan Islam. Kerana dia bukan orang Islam. Campak di mana-mana. Yang kedua, orang yang meninggalkan sembahyang tidak engkar wajibnya. Dia tak engkar, sembahyang tu wajib. Tapi aku mana sempat, banyak ialah meeting pagi, petang, siang, malam, bisnes sana sini. Maka tentu sekalian orang ini juga, kalau duduk di sebuah negara Islam, maka pemerintah hendaklah tangkap orang ini tadi. Sama juga Ancum tadi bicarakan, sabit kesalahan memang dia kata dia tak sembahyang, masukkan dalam jail.
Bagi dia beberapa bulan duduk dalam jail, ajar dia sembahyang. Kalau dia kata okey boleh sembahyang, okey keluar daripada jail. Kalau dia kata tak mau sembahyang juga, duduk dalam jail. Bagi tempoh dalam 3-4 bulan, tentu sekali kalau masih tak mau, maka mahkamah hendaklah bersidang sekali lagi. Kalau dia tetap tak mau sembahyang, maka dia hendaklah dihukum pancung sebagaimana orang murtad juga. Tetapi perbezaannya, iaitu dia masih lagi boleh dimandikan, boleh disembahyangkan, dikapankan dan dikubur di perkuburan Islam. Itu je bezanya, tentu sekali. Berarti itulah masalah hari ini, orang tak fikir bahawa sembahyang itu perkara yang penting. Apabila sembahyang sudah ditinggalkan, akhirnya tetap selia lihat manusia ini melibatkan diri dalam perkara-perkara yang tidak senonoh. Akhirnya tetap selia tengok baru-baru ini statistik berkaitan dengan kelab malam. Di Kuala Lumpur saja ada 6,000 kelab malam, tetap selia. Ini saya baca ke akhbar saja, yang keluarkan tu saya tak tahu siapa, ada kata begitu. Yang saya pelik tetap selia satu, bila kelab malam, kata dia ada 18,000 GRO. Ramai kita sekali rupanya GRO 18,000. Dekat Surah Abah, kalau kita tengok, kita tangkap pendatang dari China menjadi GRO. Pendatang daripada Vietnam jadi GRO. Yang peliknya bila keluar orang buat kenyataan, pendatang Kelantan 13,000 jadi GRO. Betul ke kita sekali? Kan ada sesuatu tu. Yang pelik lagi kita sekali, orang yang dulu sibuk mempertahankan wanita, senyap, seko pun tak bunyi kita sekali. Mana sistem Islam mana yang dulu sibuk sangat tuan sekalian bila isu poligami, mengamuk tuan sekalian, habis dipanjatnya jaiz apa semua dimarahkan dengan dia. Tapi bila isu orang perempuan jadi GRO, senyap. Orang perempuan dibogelkan dalam iklan-iklan, senyap. Tak pernah berbunyi tuan sekalian. Ini golongan orang-orang munafik yang hanya bercakap tu untuk kepentingan diri sendiri. Tadi dia tengok PL dia pun serupa juga tuan sekalian. Pok-pok tu mana pakai tudung? Cuma cakap je lebih. Kadang-kadang bukan main suaranya. Kat TV, suara dia saja, tak ada suara orang lain. Kat Surah Abar, tulisan dia saja, tak ada tulisan orang lain. Tapi tidak memberi apa-apa manfaat dan faedah kepada umat Islam itu sendiri. Ini golongan orang-orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala. Artinya tadi nak beritahu, Allah Ta'ala beritahu, syarat pertama nak masuk syurga tadi, berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan takut. Buat perkara baik dalam keadaan takut, maka dengan itu dia akan menghindarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hari ini ramai orang tak takut dengan Allah Ta'ala. Yang wajib ditinggalkan, bahkan yang haram itulah yang dilakukan. Minum arak jadi perkara biasa tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya mencadangkan tuan-tuan di mana-mana, kalau boleh cuba buat rombongan malam-malam. Kita rombongan siang, ya buat rombongan malam tuan-tuan sekalian. Kita biasa rombongan pergi mana? Pergi zoo negara, zoo air keruh, taman buaya Melaka. Saya cadangkan tuan-tuan sekalian cuba pergi taman buaya darat tuan-tuan sekalian. Kalau di Kuala Lumpur alamatnya Bukit Bintang Plaza. Kalau di Damansara Uptown. Kalau di Bangsar Jalan Telawi 3. Tuan-tuan pergi tengok apa yang berlaku kepada anak-anak muda Islam kita, tuan-tuan sekalian. Saya malam ketika satu ketika dibawa oleh teman round, tuan-tuan sekalian. Sebab orang nak tengok. Pergi. Bukit Bintang. Apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian, ada budak-budak kecil, tuan-tuan sekalian, lepak di Bukit Bintang tu. Kawan saya pergi tanya dengan dia. Dia kata, ni awak ni umur berapa? Dia kata, umur 13 tahun, brother. Kata dia. Dia brother je. Mana ada abang-abang dah. Bila tanya dengan dia, apa buat kat sini pagi-pagi macam ni, mak bapak kamu tak marah ke? Dia jawab, senang je, relax lah brother. Dia kata, mak bapak saya pun malam minggu tak ada kat rumah. Kata dia, rupa mak bapak dengan anak serupa je tuan-tuan sekalian, tak ada kat rumah. Tak lama lepas tu nampak lebih kurang hampir 20 orang budak tu sekalian naik bisikal, tawat Bukit Bintang tu. Jadi dulu saya selalu dengar orang cakap, tengok dekat Surah Abah, malam tu tengok betul. Ramai tuan-tuan sekalian, dalam pukul 1, pukul 2 pagi tu. Lepas tu dekat tepi jalan tu ramai orang duduk melepak. Saya pun pelik juga sekarang datang tu persoalan dalam minda saya. Agak-agak kalau dia orang ni diajak semain tahajud, masa tu dia tidak lah. Mesti cabut balik kan. Ini tu sekarang tengok. Dia tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bola sembahyang tinggal tu sekalian. Ini tengok orang Melayu kita. Kena tipu dengan orang kafir. Hantar sebiji bola 10,000 tak sembahyang tu sekalian. Cuba tengok kalau Stadium Shah Alam tu sebiji 80,000 tak sembahyang tu sekalian. Ustaz, mana boleh tak semayang? Ustaz, jangan tuduh, kata dia. Kami datang semayang. Sekian, kalau tengoklah surau di Stadium Shah Alam tu sekalian, sempit tu sekalian. Agak-agak berapa orang sempat semayang? Sebab tu saya mencadangkan tu sekalian, dalam Islam ni mudah nak semayang. Paling mudah semayang ni di Tanah Arab tu sekalian. Dekat Malaysia apa ya? Dekat Tanah Melayu ni. Tanah Arab senang. Betul tak semayang mana? Saya pergi dekat satu makrot kitab. Artinya iaitu book fair, carnival, jualan kitab tu. Kalau kita nak pergi tempat jualan buku ni dekat seminggu tak habis round. Tapi tengok mereka, kadang-kadang nak pergi surau masjid jauh sangat, bentang dia sejadah, semayang kat mana-mana. Ataupun kalau tak ada sejadah, letak je kotak. Kalau tidak tu dekat atas rumput tu kan.
Dah elok dah kapet tu. Eh, warna hijau dah rumput tu macam kapet itu sembahyang. Apa salahnya sembahyang? Tapi kita tak mau. Saya cadangkan. Kalau di Stadium Salam itu sekalian, ya, ada perlawanan bola sepak, datanglah. Ya, ramai-ramai. Jadi bila masuk waktu sembahyang maghrib, ya, berjemaah di atas, padang tu ramai-ramai. Siapa yang nak sampaikan apa ni hadiah, dia jadi imam malam tu. Kalau tidak, jangan apa ni, jangan bagi dia pergi hadiah. Sebab tak mau jadi imam. Masuk dia jadi imam, sembahyang. Lepas tu masuk waktu isyak, sembahyang lagi. Lepas tu main sampai subuh, berhenti sembahyang subuh. Main lagi sampai zuhur, berhenti sembahyang zuhur. Main lagi sampai asar, berhenti sembahyang asar. Main lagi sampai maghrib, sembahyang lagi. Ya, kemudian main lagi. Itu nak main 24 jam, 48 jam, Tuhan pun tak marah tentu saja. Ha? Tapi jangan sampai tinggal sembahyang. Ini kerana kita main bola tadi kita tak sembahyang. Yang pelik kadang-kadang bukan yang main saja, yang tak main pun tak sempat dah sembahyang tentu saja. Ha, tengok ni Euronya. Orang Melayu ni macam-macam tu sekian. Baling bola sebiji, kalang kabut. Saya kesian musim bola ni sekian kepada kaum wanita. Isteri-isteri masak, suami dah tak makan nasi lagi sebab makan bola tu tu sekian kan. Kan iklannya macam tu. Makan bola, tidur pun isteri tidur keseorangan tu sekian sejuk dia kesian. Sebab suami tidur dengan bola. Makan bola, tidur bola, minum je Coca-Cola tu sekian sebab ada penaja. Kalau tidak, ambil bola, rendam dalam air, perah minum air bola tu tu sekian. Oh tu. Manusia itu tadi. Ya, tapi sebab ada penaja, dia tak jadi macam tu. Yang kedua, syarat untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala, maka katanya iaitu menahan hawa nafsu daripada kehendak-kehendaknya. Suruh jaga hawa nafsu kita. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kamu melihat ada sebilangan manusia yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Hawa nafsu sebagai Tuhan bukan artinya kita letak hawa nafsu depan kita sujud pada hawa nafsu. Tetapi kita menuruti segala kemauan hawa nafsu tanpa kita memikirkan sama ada perkara itu adalah perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Maka kata Hatim, daripada pemikiranku terhadap ayat ini timbul satu keyakinan di dalam hatiku bahwa Al-Quran itu adalah benar dan nafsu itu mesti dimusuhi. Lalu aku pun menjadikannya sebagai musuh dan berjuang untuk menentangnya. Dan aku tidak pernah memanjakannya sehingga ia tunduk kepadaku dan merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan beribadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu sekarang Tatim. Yang kedua ini, hendaklah kita tundukkan hawa nafsu. Jangan sampai kita tunduk kepada hawa nafsu. Sehingga kita menjadikan hawa nafsu tadi tidak dimanjakan. Kerana kalau hawa nafsu manja, maka kita akan jadi susah. Tuan-tuan tengok kan. Kalau pagi-pagi, kita biasa bangun subuh pukul 5. Kita pergi ke surau. Cuba satu masa bangun pagi pukul 5 doa lah, baru pukul 5 tutup jam, kita tidur balik. Kunci pula pukul 5.30. 5.30 baru bangun. Lusa buat macam tu lagi tu sekalian. Bangun pukul 5, tutup balik jam tadi. Kunci pukul 5.30. Terus sekalian 3-4 hari kita buat, akhirnya kita pukul 5 kalau kita pasang jam lonceng kita takkan bangun. Kita akan bangun pukul berapa? Pukul 5.30 sebab dimanjakan tu tadi. Begitu juga hawa nafsu ni tu sekalian. Kalau kita manjakan, lama-lama kita akan mendapati bahawa nafsu tadi membawa kita ke arah kesesatan. Sebagaimana kita lihat anak pun tak boleh dimanjakan tentu sekalian. Kita tengok ada satu filem Melayu ni cukup bagus, cerita Piramli ni bagus tentu sekalian, filem-filem dia saya puji. Tak macam filem zaman sekarang ni mengarut, tentu sekalian mencinta, menangis, cinta, menangis, itu je lah kira dia. Tapi cerita Piramli tengok ada message dia untuk masyarakat, cuma bahasa dia kurang baik tentu sekalian. Tak apalah bahasa tu kan, dia borak lesing, habis semua orang. Budak tengok tu sekarang, balik lepas tengok cerita Haji Bahil tu, semua dilesingnya dengan dia. Tapi tu sekarang tengok. Di antara filem dia yang bagus tu, tajuknya Anakku Sazali. Tu kan tengok kan? Apabila Sazali daripada kecil dimanjakan, oleh kerana bapaknya tak pernah marah, bapaknya tak pernah pukul, bila anak tu besar, jadi penjenayah, bapak lempang dia. Apa jawab dia? Bapak sudah terlambat, sepatutnya bapak pukul Sazali 35 tahun yang lalu. Sebabnya oleh kerana 35 tahun tadi sudah dimanjakan, akhirnya jenayah tadi sudah sebati, kejahatan sebati di dalam diri dia. Akhirnya dia susah nak sembahyang. Akhirnya susah nak buat baik. Macam kita laduskan anak-anak kita kecil-kecil. Sepatutnya daripada kecil kita bawa ke surau, pergi masjid untuk sekalian. Supaya sampai besar dia biasa dengan surau dan masjid. Ini kecil-kecil bawa pergi tasik, jadi minah tasik, jadi mak tasik, tu sekalian. Bila besar, anak-anak tak mau pergi masjid, bapak marah, ni kenapa jadi mak tasik? Dia jawab senang je, dulu bapak selalu bawa pergi tasik, kata dia. Kadang-kadang bawa anak ke masjid, ke surau, jadi alasan. Alah, nanti bawa anak-anak jadi bising. Sekalian budak memang kerja dia bising, kalau tak bising bukan budak tu, lain macam kalau budak tak bising. Cumanya kita ibu bapa bagaimana cara nak mengawal anak tadi. Jadi biasakan anak daripada kecil datang masjid. Kita tengok kan, ada orang kadang-kadang tengok budak bising, disergahnya budak tu. Bising, balik katanya. Budak pun balik, lain kali tak datang masjid lagi.
tak datang surau. Kita tengok kat surau, aku tinggal yang tua-tua tu sekarang, rambut pun dah beruban putih, dah janggut pun dah putih. Mana ya budak-budak muda tak mau datang masjid? Ha? Maka pergi jumpa budak muda, kenapa tak datang masjid? Dia jawab senangnya, pergi masjid pun kena sergah lah Pak Imam. Buat apa nak pergi? Dia pun tak mau datang lagi lah tu-tu silat. Ha? Jadi sepatutnya kita bijak, tengok bagaimana Nabi SAW. Suatu hari tu sekarang Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar. Kanak-kanak di belakang membuat bising. Bangun satu orang dewasa marah bersergahnya. Woi budak-budak jangan bising. Apa kata Rasulullah? Eh kamu orang dewasa, kamu duduk. Kalau kamu pun meninggi suara, kamu pun macam budak-budak je lah. Ha? Tengok Nabi tak marah budak-budak. Nabi marah orang tua tu tadi. Sebab orang tua tadi tak mampu jadi contoh. Patutnya dia senyap pelan tu. Macam mana dia nak kendalikan anak-anak dalam masjid. Nabi tu tersiap satu hari dalam keadaan semayang. Jadi imam terlampau lama sangat. Tak bangun-bangun daripada sujud. Sahabat-sahabat tu dah terfikir dah. Rasul meninggal gagaknya. Itu memang Nabi cerita tu dalam hadis tu kan. Habis saja sembahyang, tetapi Nabi sahabat bertanya dengan Nabi, wahai Rasulullah, kenapa tadi sujud lama sangat? Aku ingatkan kamu dah meninggal, wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Tadi ketika mana aku sedang sujud, anak-anakku bermain di atas tengkukku. Nabi panggil Hasan Husain itu sebagai anak, walaupun cucu, kerana Nabi tak ada anak laki yang dewasa. Jadi anak-anak tu main, kata dia. Maka oleh kerana budak-budak tu tak puas lagi, aku biarkan sampai dia puas. Bila dia puas, dia turun sendiri. Kalau dia tak puas, aku angkat, maka dia akan jatuh dan dia akan cedera, kata Nabi. Tengok bijak Nabi itu sudah. Suatu hari Nabi sedang berkhutbah atas mimbar itu sudah. Tengah berkhutbah, ada budak-budak lari naik atas mimbar. Ya, Hasan Husain. Apa Nabi buat? Nabi pun angkat Hasan Husain tadi itu sudah, didokongnya. Kalau kita lah agak-agak macam mana? Lari ni budak dah khutbah nak tongkat kan? Akhir ditongkat budak itu sudah. Sebab akhirnya tentu sekalian anak-anak tak pernah nampak ibu bapanya sembahyang, anak-anak tak biasa dengan ibadah, maka anak akan jauh daripada rahmat Allah SWT. Begitu juga nafsu kita tentu sekalian, bila nafsu kita manjakan benda-benda yang tak baik, akhirnya nafsu tadi akan melakukan kebaikan. Susah untuk dia akan melakukan keburukan dan susah untuk dia melakukan kebaikan itu tadi. Yang ketiga, kata Hatim, sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia ini sebanyak-banyaknya. Kemudian lalu ia menahannya dan tidak mahu mendermakannya. Ini satu golongan lagi tetapi manusia yang sibuk mencari harta. Tetapi dia kedekut, tidak mahu membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Simpan. Datang orang, Yuslian minta sedekah, tak mau bagi. Minta derma, pakcik minta derma nak buat masjid. Alah, kamu ni minta pergilah, minta dengan orang lain. Tak mau bagi tu sekalian. Nak bagi bila ada surat khabar. Tu baru nak bagi tu sekalian. Tak surat khabar, muka surat depan. Bawa bagi, 10 ribu, 20 ribu. Ini golongan orang-orang yang tidak ikhlas. Hari ini banyak sekarang macam ni. Kita lihat, terlalu banyak bau-bau ni dalam edisi siasat tentu sekalian. Ia golongan fakir miskin tentu sekalian yang tidak terbela. Dia menyebut dalam TV itu apa, dia kata nasib baik ada TV. Kalau tidak saya pun tak tahu dia kata apa nasib saya. Ramai orang bila nak raya datang bagi janji tentu sekalian. Nak raya, raya ni tahun lepas 3 kali raya tentu sekalian kan. Tahun ni 3 kali raya, faham raya tu. Jadi ada satu raya besar tentu sekian bau-bau ni. Bila nak raya, ramai orang-orang besar turun ke kampung-kampung. Makan sama dengan orang kampung tentu sekian. Boleh duduk kat lantai walaupun tak pernah duduk kat lantai tentu sekian. Kalau ada orang sakit, boleh suap orang sakit. Janji macam-macam. Lepas raya, seko tak nampak muka tentu sekian. Pak bagi apa lah besok? Kesian. Bahkan yang terbaru tentu sekian di Sik Kedah. Ya, bagaimana satu orang, satu keluarga miskin, oleh kerana umur suami dan isteri tadi tak sampai 35 tahun. Dia memohon kepada PPRT untuk dapat rumah PPRT. 2 kali permohonannya ditolak. Bila tanya kenapa ditolak? Sebab umur tak sampai 35 tahun lagi. Pada rumah tu berlubang-lubang. Kata dia, kalau saya tidur malam boleh terhubung bintang dengan bulan. Kalau hujan, tidurlah di dalam hujan. Kalau panas tengah hari, tidurlah di dalam keadaan panas. Begitu sekali tuan-tuan, tapi minta tak dibantu. Alasan tak sampai 35 tahun. Maknanya tuan-tuan, kat Malaysia kita ni, dia syarat nak jadi fakir miskin mesti 35 tahun. Kalau kurang 35 tahun, walaupun bogel tak berbaju, dia tidak menjadi orang miskin lagi. Kaya lagi tuan-tuan. Walaupun tak berbasikal, berjalan kaki ayam. Tu kaya tuan-tuan. Dia yang miskin tu walaupun naik Mercedes tuan-tuan, tapi umur 35 tahun. Itu boleh jadi miskin. Sebab tu boleh ambil hak orang tanpa izin, boleh mengambil hak orang sesuka hati dan sewenang-wenangnya. Maka kata Hatim, lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ma indakum yang fadwa ma indallahi bak, apa yang ada di sisi kamu semuanya akan habis, tetapi apa yang di sisi Allah Ta'ala itu yang akan kekal abadi. Betul sekalian, harta kita cari banyak-banyak, tak sampai ke mana. Kadang-kadang harta tak habis, kita habis dulu.
ya, kumpul harta banyak-banyak, terus kemudian dalam bank dah 1 juta, meninggal dia. Ya. Kadang-kadang tak meninggal lagi pun terusnya, tetapi harta tidak memberi apa-apa faedah kepadanya. Ya, dapat duit 1 juta, sakit duduk hospital. Sudah-sudah duitnya untuk berubat saja. Ya, tidak dapat memberi kesenangan apa-apa pun kepadanya. Nah, jadi harta tadi bersifat sementara, harta yang ada ini dia akan habis. Tapi harta yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang akan bersama-sama kita untuk mendapat rahmat Allah Taala dan keridaannya. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia, dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Taala. Jadi tersedia harta yang ada ini harta sementara. Yang kekal iaitu pahala. Maka kita dalam menjadikan harta-harta yang ada ini sebagai harta yang kekal di akhirat nanti dengan cara kita membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan tengok, saya tengok orang Melayu ni ramai lagi isap rokok tuan-tuan sekalian. Ni nak cerita pasal rokok. Sekalian, rokok sudah diisytiharkan haram di seluruh dunia. Tidak ada lagi yang mengisytiharkan makruh lagi, tak ada dah tuan-tuan sekalian. Ada dalam satu seminar saya berceramah berkaitan rokok tuan-tuan sekalian. Ada orang tak puas hati. Sebenarnya saya isu rokok ni saya bangkitkan sebab tadi nak masuk dalam dewan tengok ramai kaki tangan isap rokok. Jadi saya sebut pasal rokok. Dia tak puas hati, dia bangun. Dia kata, "Ustaz, setahu saya rokok ni makruh," kata dia. "Ni ustaz kata haram ni mandai-mandai, ikut mana?" kata dia. "Oh," kata mandai-mandai pula. Saya jawab senang saja, "Nanti dulu." Saya kata, "Setahu saya haram sebab saya belajar begitu. Tapi kalau tuan kata makruh, saya nak tanya apa dalil katakan makruh. Setahu saya yang makruh ni begini. Kita balik kampung, tanam tembakau belakang rumah. Lepas tu dah besar pokok tembakau tu, kita potong, kita rendam sendiri, kita sidai sendiri, jemur sendiri, kita potong kecil-kecil, cari daun nipah ataupun kertas TST, tahu sama tahu. Betul kan? Lepas tu kita potong-potong dalam daun nipah tu, kita pun masukkan, kita gulung. Orang Jawa sebut lenteng, tuan-tuan sekalian. Orang Melayu sebut rokok daun, rokok daun. Ayang tu kalau dia hisap, masih boleh cakap makruh lagi lah. Tapi yang kita beli semua ni tuan-tuan sekalian adalah benda yang sudah direndam dengan alkohol macam-macam. Dalam surah Abah sebut katanya bahawa dalam sebatang rokok ada 40 jenis racun tuan-tuan sekalian. Cuba bayangkan nanti balik tuan-tuan sekalian ambil racun Roundup ataupun Grand Max satu sudu. Berani tak agak-agak minum? Tak berani tuan-tuan sekalian, nak mampus. Tapi relax je tuan-tuan sekalian. Isap rokok. Ada 40 tu. Dia tak rasa dia nak mati. Ada satu orang pergi Mesir dengan umrah jumpa saya. "Ustaz, orang kata isap rokok ni cepat mati ya, tapi saya tak percaya." Saya kata, "Kenapa pula?" "Saya berlawan dengan mak saya, Ustaz. Mak saya dekat 100 tahun, tak mati-mati pun sampai sekarang." "Oh, baguslah awak ni." Saya kata, "Itu awak tahu tak apa? Itu namanya istidraj dalam akidah. Kerana orang lain biasa isap rokok cepat mati. Mak awak isap rokok lambat mati. Itu jadi istidraj kalau dia tak bertaubat. Istidraj artinya, makin lama dia buat, makin sedap. Akhirnya dia jadi sesat jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kes tak banyak. Kesian saya tengok budak tepi jalan tu. Kan ada iklan tak nak tu. Tutup mulut dia. Tak nak. Tu budak perempuan tu kan. Sian. Tiba-tiba diumumkan bahawa kempen tak nak isap rokok gagal. Saya teruskan berulang-ulang sebut bahawa sebelum kempen lagi kita dah boleh jangka gagalnya kempen tersebut. Kerana apa? Cara kempen tu tak betul. Sepatutnya cara kempen nak berhentikan isap rokok ni kan, pertama sekali jangan import rokok daripada luar. Tutup dah kedai-kedai rokok. Kalau dah tak ada rokok, macam mana nak beli rokok? Teruskan tak ada lah. Balik zaman asal balik. Lenteng, air rocker down tadi. Itu tak apalah tuan-tuan. Baik, macam mana proses mengharamkan rokok? Saya tengok dalam konteks Mesir tuan-tuan. Kerana ketika itu saya berada di Mesir. Ketika nak mengumumkan berkaitan dengan haram hisap rokok ni, bukan Syekhul Azhar seorang. Syekhul Azhar dengan dia punya jemaah, ya ulama-ulama di Mesir. Kemudian Baba Shanoza, ketua padri Afrika tuan-tuan, dia bersama dengan jemaah-jemaah padri-padri Kristian. Masing-masing buat kajian tentang rokok. Maka bagi sebatang rokok pada beberapa orang atiba, iaitu doktor-doktor pakar. Ambil rokok ni, kaji apa yang ada dalamnya. Kemudian panggil pakar ekonomi daripada segi ekonomi macam mana. Akhirnya dapat tuan-tuan sekalian. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, itu dalil nak mengharamkan rokok. Disebutkan, "Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan hendaklah kamu nafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut begitu. Baik, kita tengok dari segi ekonomi. Wa anfiqu fi sabilillah. Dan belanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita gunakan duit di jalan Allah Taala, bukan dengan cara membazir, hisap rokok membazir tentu saja. Kita letak duit di sekitar meja.
agak-agak datang anak kita, dia gulung duit tadi, lalu dibakar dengan dia, dia pun letak gitu. Agak-agak bapak cakap apa, "Mat, kau gila ya bakar duit." Tapi bapaknya gila bakar hari-hari, dia tak terasa tu sekian. Ya? Esok mati pula tu sekian, tak pergi haji. Allah Ta'ala jumpa dia, tanya dia, "Ha, ya? Kau pergi haji tak?" "Tak pergi." "Kenapa tak pergi?" "Tak ada duit." "Kau isap rokok tak?" "Isap." "Berapa tahun isap rokok?" "Saya isap rokok 40 tahun, daripada umur balik sampai umur mati." Oh, macam agak-agak tu sekian. Ha, ya? Baru-baru ni dekat surat Abah sebut, orang yang hisap rokok 25 tahun berarti sudah menghabiskan wang RM20,000 tentu sekalian. Ha? Boleh paket haji swasta 2 kali tentu sekalian. Ya, memen. Ha, jadi artinya, kalau nantinya hisap rokok tu tadi, disebabkan hisap rokok dia tak pergi haji, sangkut juga di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itu tadi tentu sekalian. Sebab tu tengok dari segi ekonomi pun begitu. Kemudian, walatulku bi'aidikum ila tahluka, dan jangan campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Doktor dah bagi tahu dah, orang yang hisap rokok akan menyebabkan radang paru-paru, akan menyebabkan kanser, macam-macam jenis penyakit lagi. Maknanya jangan campakkan diri ke lembah kebinasaan seperti itu. Ha? Ha, jadi tuan-tuan sekalian, orang seperti ini nanti bila sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan merengek dengan macam-macam alasan, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan terima. Sebab itulah ayat itu dijadikan sebagai panduan untuk mengharamkan hisap rokok. Bila Baba Shanoza ada, bila apa nama ni, Syekhul Azhar telah bentang satu persatu dia punya alasan dan dalil mengapa haram hisap rokok. Kemudian Baba Shanoza pun sebut, "Kami ijma' dalam agama Kristian juga, bahawa hisap rokok hukumnya adalah haram." Ramai lagi orang hisap rokok dan sekalian. Akhirnya Dr. Yusuf Qardawi terpaksa mengeluarkan satu kenyataan yang lebih keras, bahawa setiap satu dolar untuk beli rokok, satu peluru untuk membunuh umat Islam. Kita kadang-kadang bukan main, Dr. Sulian. Duduk kedai kopi, pegang rokok pula tu. Oh, celah-celah anak betul Yahudi tu, bunuh orang Islam. Huh? Keparat Amerika. Tapi dia isap rokok lagi dekat selama. Daripada rokok itu dia sumbang tu untuk orang Yahudi dan Amerika membunuh umat Islam. Nah, jadi saya menggesa, Dr. Sulian, kepada para perokok supaya berhenti isap rokok. Dia cakap ke mana-mana pun gitu, orang nak marah-marah, apalah ustaz ni kata gini, pulanglah, saya cakap pada ilmu tu sekian, berdasarkan dalil. Jadi jangan sampai kita hisap rokok lagi, kerana itulah kita telah membantu orang-orang Amerika dan Yahudi membunuh umat Islam yang di Palestin, di Iraq, di Afghanistan. Kita bertanggungjawab sama tu sekian. Jadi kita kena jaga tu baik. Kemudian kata Hatim, "Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia." Jadi bila dia dapat harta benda dunia, harta itu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya di hari akhirat kelak, dia dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa harta-harta yang kekal tadi. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, tengok sampai akhirat. Habis dah hartanya digunakan di dunia, bila bertemu dengan Allah Taala, buka buku catatan kosong dalam buku catatan. Tak ada langsung dah. Ini bagaimana kosong, wahai Tuhan, sedangkan aku tiap-tiap hari ya aku beramal ibadah dengan harta yang aku ada, aku sumbang. Bila begitu buka tuan-tuan sekalian, ya kosong, maka Allah Ta'ala bagi tahu, sesungguhnya kamu dulu kat dunia menggunakan harta dunia tidak untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebaliknya untuk bermegah-megah untuk kepentingan duniamu sahaja. Jadi rugi orang itu sekalian. Jadi sementara kita masih ada lagi kehidupan ini, gunakan harta yang ada ini untuk kita berjihad di jalan Allah Ta'ala, bersedekah, membantu orang ya untuk wakaf. Jangan kita kedekut-kedekut tuan-tuan sekalian. Sebab kalau tidak pun nanti kita mati, harta tak boleh buat apa lagi dah. Paling-paling pun harta kita untuk buat kain kapan kita, tu je lah tuan-tuan sekalian, untuk gali kubur kita. Lepas tu tak boleh buat apa-apa lagi. Cuma nak sebut sikit tuan-tuan sekalian, ada orang kadang-kadang tersilap. Ya, ada satu tempat baru ni bila saya datang, dia tu start anak saya, dia bersedekah untuk bapaknya yang telah mati. Saya tanya dia, "Sedekah macam mana makcik?" Dia kata dia buatkan kubur mak, bapaknya tu cantik-cantik. Lepak tuan-tuan sekalian, batu marmar tu, buat cantik-cantik gitu. Saya kata tak boleh, dalam Islam tak suruh buat gitu. Saya kata nak sedekah bukan cara itu, sedekah dengan bapak. Kalau harga marmar tu berapa? Harga marmar tu dekat 1,000 tuan-tuan sekalian. Lebih baik harta tu hantar kat masjid, beritahu Pak Imam, "Ni aku wakafkan duit 1,000 ini, gunakanlah untuk harta masjid, pahalanya aku sedekah pada bapak." Itu sampai tuan-tuan sekalian. Tapi itu sedekah batu marmar tu buat apa tuan-tuan sekalian dekat kubur? Lepak cantik-cantik dalam kubur. Ini pun banyak perkara berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan sekalian. Jadi kalau boleh kita jangan buat begitu, dan kita tegur teman-teman yang buat begitu. Nabi cuma galakkan kubur ni tuan-tuan sekalian tanam dengan pokok. Itu ada. Letak pokok supaya apa? Selagi pokok tu hidup, dia bertasbih memberi syafaat orang dalam kubur. Tapi Nabi tak pernah ajar tuan-tuan sekalian letak batu marmar ni. Itu kita ramai sekarang ni lebih cerdik daripada Nabi. Ikut suka hati kita aja letak tuan-tuan sekalian. Padahal duit tadi boleh kita bagi pada orang lain untuk melakukan kebajikan yang pahalanya akan kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang keempat, sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikutnya. Lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya itu. Ini tersekat satu golongan orang yang dia rasa bahawa mulianya dia di sisi Allah SWT apabila ramai pengikutnya. Bila bercakap, ramai penyokong dia tersekat. Masya Allah. Oh, bangga dia tersekat. Sebenarnya orang ini tertipu dengan pemikirannya sendiri. Seterusnya, ada pula yang sebagian daripada mereka menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah. Lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu. Ini sebagian lagi orang yang merasa sombong dengan banyaknya harta. Tengok harta banyak, tengok orang miskin, dia tak suka tuan-tuan. Tengok anak yatim, dia benci. Orang datang minta sedekah, diherdik. Orang datang minta derma, tak mau tolong. Ini golongan orang-orang yang merasa kemuliaannya di sisi Allah Ta'ala kerana harta benda. Bahkan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain. Ini segolongan lagi manusia yang dia rasa bahawa dia mulia dan agung tadi disebabkan dia boleh menindas orang. Sebab itu ramai hari ini tuan-tuan, orang menindas orang lain sesuka hati. Dia rasa dia ada kedudukan, dia ada pangkat, dia menindas orang tuan-tuan. Oh, nak dapat projek kena bagi rasuah dulu. Itu satu penindasan, satu kezaliman. Macam-macam juga. Ada satu orang kawan saya. Baby dia ni orang hafiz Quran. Bagus, alhamdulillah. Anak muda tuan-tuan, umur 20 lebih. Tak macam mana. Dia dapat kedai. Sewa dengan kedai di satu daerah tuan-tuan melalui PBT. Jadi kawan dia tadi menyewa dengan PBT. Kawan kita ni menyewa dengan kawan dia tu tadi. Jadi sewa atas sewa. Bila begitu sampai cukup 7 bulan tuan-tuan, datang notis daripada PBT katanya tuan hendaklah menutup kedai kerana dah tak bayar sewa 7 bulan. Jadi member terpinga-pinga tuan-tuan, tiap-tiap bulan bayar 700 dengan member, macam mana boleh kena tutup pula kedai? Pergi jumpa pegawai PBT. Dia kata, tuan saya dah bayar dah. Awak bayar berapa? Saya bayar tiap-tiap bulan 700. Dia kata, awak tahu tak? Dia kata, kedai tu kawan awak sewa dengan PBT harga baru berapa? Baru 100 lebih je. Kita bayang ni kadang-kadang jenis kawan makan kawan. Kedai harga 100 lebih tuan-tuan. Kalau 700, maknanya kalau katalah 200 bayar pada PBT, ada lagi 500 tu dapat. Secara free saja. Tapi jenis kawan tak guna juga, habis sapu 700 tu. Kesian member tu. Bila begitu saya mahana pegawai, tapi macam mana? Encik Inu buat permohonan barulah. Permohonan macam mana? Buatlah permohonan, buat surat, isi borang apa semua. Okey, isi. Tengah isi ni tuan-tuan, pegawai PBT tersebut apa kata dia? Dia kata, Encik, nak cepat tak diluluskan? Nak cepat tak? Memanglah nak cepat. Macam mana caranya? Bagilah saya setengah cawan kopi. Kalau saya lah tuan-tuan, saya bagi 35 sen. Sebab kopi sekarang harga 70 sen kan? Bagi 35 sen. Mengamuk dia, celaka kau. Apa 35 sen? Rupanya tuan-tuan, maksud setengah cawan kopi itu ialah setengah daripada sewa yang dia nak dapat. Karena kalau kedai itu sewa 200, bagilah dia 100 macam tu. Tengok. Daripada benda yang kecil macam tu tuan-tuan, sudah minta rasuah. Apatah lagi benda-benda yang besar, nak dapat projek besar, buat perumahan dan lain-lain, mungkin juga ada yang melibatkan perkara-perkara yang sedemikian. Ini sebagian manusia tuan-tuan, dia tak fikir bahawa dia sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa yang kita buat kat dunia, kat akhirat nanti Allah Taala akan tanya. Satu kadang-kadang saya tengok orang kita Melayu Islam ni tuan-tuan, dia buat suatu ni ikut hati dan rasa dia. Dia tak ikut ayat Quran tuan-tuan. Orang Melayu ni baca Yasin tuan-tuan tiap malam Jumaat. Yasin ni dengan manusia ni, dengan orang Melayu kita sebati macam ni. Kuku dengan isi tuan-tuan tak pisah. Saya pergi satu kedai buku. Sampai ke kedai buku, kedai tu tanya, bukan kedai tu lah, toke kedai tu. Dia tanya, dia kata, ustaz agak-agak ya, dekat kedai kami ni banyak buku kitab ni, mana buku paling laris? Saya kata, mana saya tahu, bukan saya duduk kat kedai ni hari-hari. Saya tanya dia balik, apa buku paling laris? Dia kata, ustaz, paling laris buku Yasin, kata dia. Saya tanya dengan dia, tafsir Yasin laku tak? Tafsir Yasin tu tak laku, ustaz, kata dia. Nampak lah tu, maknanya Yasin tu paling laku. Tuan-tuan tengoklah, anak nak masuk sekolah, baca Yasin. Nak periksa UPSR, baca Yasin. Periksa PSRA, baca Yasin. PMR, baca Yasin. SPM, baca Yasin. SMA, baca Yasin. SPP, baca Yasin. STA, baca Yasin. Nak masuk universiti, baca Yasin. Lulus universiti, baca Yasin. Nak masuk hospital, baca Yasin. Keluar hospital, baca Yasin. Nak masuk kubur, baca Yasin. Dari kubur pun baca Yasin lagi. Tapi tak faham itu sekian. Kita tengok dalam surah Yasin, ada satu ayat mengingatkan kita tentang kematian ni. Kita akan dibangkitkan dan akan disoal oleh Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala sebut, al-yawma nahtimu ala afwahihim,
pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Kemudian apa lagi? Waktu kalimuna aidihim, dan berkatalah ya tangan-tangan mereka kepada di hadapan kami, kata Allah Subhanahu taala, dan bersaksilah kaki-kaki mereka di hadapan kami dengan apa-apa perbuatan yang mereka lakukan di muka bumi ini. Jadi artinya tu sekarang tangan pun akan bercakap. Ha? Kalau orang sekarang ni musim meragut, jangan dia rasa bahawa dia meragut tu dia terlepas daripada pandangan Allah Ta'ala. Ya, mulut boleh menipu depan Allah Ta'ala. Wahai Tuhan, sekian hari bulan saya dekat surau As-Sabah dengan kuliah subuh. Rupa-rupanya baru balik dangdut tu sekalian. Ha? Tangan bagi tahu saya yang pegang steering pergi dangdut. Katanya. Tangan bagi tahu tu sekalian. Kaki bagi tahu saya yang pijak ya, pedal minyak untuk menuju syurga heboh. Kaki pun cakap tu sekalian yang main-main. Oh, ini semua akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Kita tak boleh tipu. Teruskan kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala. Diturunkan oleh Allah Ta'ala ayat ini teruskan berkaitan bagaimana orang-orang kafir Quraisy yang dia mempertikai kehidupan selepas mati. Mereka datang bawa tulang begitu, wahai Muhammad ni tengok ni tulang sini. Sudah hancur begini. Bolehkah Allah Ta'ala hidupkan balik? Nabi jawab, kata Nabi, kalau kau dulu tak ada pun Allah Ta'ala boleh jadikan. Takkan kamu hancur gitu Allah Ta'ala tak boleh sempurnakan balik? Maka mereka bangkitkan lagi persoalan, wahai Muhammad, kita dah mati, takkan akan ditanya lagi benda perkara dunia. Maka Nabi sebut, kata dia, sesungguhnya ada orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang apabila mati mereka protes di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat baca segala perbuatan yang tak baik tadi, dibaca di hadapannya. Sebab kita semua mati esok ada kitab masing-masing tu sekalian. Jangan kita rasa bahawa kita tidak diperhatikan. Yang kita ni tu sekalian buat di dunia ini semua ditulis oleh malaikat tidak terlepas pandang walaupun sedikit. Di hadapan Allah Ta'ala, malaikat cerita, wahai Tuhan, sekian hari bulan budak ni buat gini, buat gini, buat gini, benda-benda maksiat. Dia protes, dia kata, wahai Tuhan, sesungguhnya malaikat mencatat apa yang aku tak buat. Jadi penipu ni tu susah. Kat dunia pun menipu orang, kat akhirat Allah Ta'ala nak ditipunya. Dia kata, wahai Tuhan, malaikat salah tulis. Maksudnya malaikat ni tak pandai menulis, tentu sekali dia tulis apa benda yang tidak dilakukan oleh sipulan tadi. Maka akhirnya apa yang berlaku? Allah Ta'ala kata, apa yang kamu nak sebenarnya? Dia kata, wahai Tuhan, tolong, aku nak minta aku menjadi saksi terhadap diriku sendiri. Ini kan bengong betul sekalian. Oh, kat dunia mana boleh saksi diri sendiri? Kita kat dunia, kalau ada satu orang tu kena tuduh dalam mahkamah, mana dia boleh jadi saksi terhadap diri dia sendiri? Saksi mesti orang lain. Dan apa benda yang disembunyikan tak boleh sembunyi betul sekalian. Kat dunia pun tak boleh sembunyi. Cerita betul sekalian, walaupun mula-mula cerita tak pernah buat hubungan seks, tapi cerita akhirnya. Round terakhir, ketika mana si pulang itu mati, berapa round dia buat betul sekalian. Daripada mula kenal dengan si mati sampai si mati tu mati, berapa round tiap kali dia jumpa, dia cerita tu sekalian. Itu baru mahkamah dunia. Ini pula mahkamah akhirat tu sekalian. Maka di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha adil. Tak apalah kalau kamu nak jadi saksi juga, kata Allah Ta'ala, silakan. Mulut bercakap. Mulut pun bercakap tu sekalian. Mulut bercakap, kata habis dah, dah habis. Okey, mulut diam. Tangan sila bercakap. Maka tangan pun bagi tahu, wahai Tuhan, sesungguhnya mulut menipu sekian hari bulan, aku memang meragut. Kaki bagi tahu, wahai Tuhan, sesungguhnya mulut menipu kerana pada hari tersebut kaki aku yang melangkah ke tempat judi tersebut, ke tempat arak tersebut, kaki akan bercakap. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain teruskan, bukan setakat mulut dan kaki, tangan dan mulut dan kaki yang bercakap, kulit-kulit kita pun akan menjadi saksi terhadap perbuatan kita. Bukan setakat itu teruskan, kita menuju tempat yang tak baik, haiwan-haiwan dan tumbuhan di mana kita melalui, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat baik, dia juga akan menjadi saksi tuan-tuan terhadap perbuatan yang kita lakukan tadi. Sebab itu jaga baik-baik tuan-tuan sekalian. Kita kena tahu dan kita meyakini bahawa setiap yang kita lakukan ini sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang kita pun tugasnya jadi pemantau. Ada orang tuan-tuan sekalian jadi pemantau. Datang surau, datang masjid, kerjanya apa? Jadi pemantau. Satap itu dimantau. Itu saya bagi tahu. Kalau kat masjid, kat surau cuma jadi pemantau, dia mantau tu kat dunia saja tuan-tuan. Paling-paling pun sampai pejabat agama saja. Tapi yang di tengah mantau tu pun dia dipantau oleh dua malaikat. Yang tu sampai kepada mahkamah akhirat tuan-tuan. Itu jangan main-main. Ini kadang-kadang ada orang tuan-tuan sudah pandai menjadikan masjid sebagai hak mak bapak dia sendiri. Ada satu ustaz tuan-tuan nak datang satu surau, bila dia nak pergi ceramah, setiausaha surau telefon dia. Dia kata, ustaz, tolong datang, jangan datang surau kami. Ambil dia banyak cantik tu sekalian. Bila tak surau tu jadi milik dia, dia cuma diamanah jadi setiausaha. Janganlah sombong sangat. Ada satu masjid tu sekalian. Dulu biasa, satu orang kawan saya berceramah di masjid tersebut. Tiba-tiba, lepas raya baru-baru ni tu sekalian, diberhentikan. Jadi saya, kawan tu telefon, kata, ustaz, sana dah tak bagi saya masuk lagi. Tak apa, saya nanti saya telefon sebab saya kenal dengan pegawai yang selalu jemput dia. Saya tanya, tuan, kenapa tak panggil lagi ustaz tu?
saya anulah ustaz kata dia. Ustaz tu bagus, dia ceramah, dia tak ada masalah. Ya, kami pun tak ada problem dengan dia. Tapi itulah, ini ke masjid lah ustaz, dia ada problem lah. Saya cakap dengan dia, tuan, tuan tersilap. Kalau yang ada problem itu AJK Masjid, berhentikan AJK Masjid. Jangan berhentikan ustaz, salah tu. Ini orang Melayu kita tu sekarang pening. Ha? Sakit kepala, urut dekat kaki. Sudah-sudah kaki bengkak tak boleh jalan langsung. Patut dia pening kepala, urut kat kepala sajalah. Jangan urut kat kaki. Ini yang banyak berlaku tempat kita sekarang ni. Tengok ustaz menyampah. Dulu ustaz datang, tak ramai orang datang dengan ceramah. Okeylah, panggil lagi, panggil lagi. Bila tengok pula, makin lama makin ramai, makin lama makin penuh. Saya cadangkan kita berhentikanlah ustaz. Selama keramai pula datang surau. Ini berlaku tu sekalian. Satu saya nak ingatkan di mana-mana pun. Nabi ingatkan kita apa kata tu sekalian. Kun aliman. Au muta'aliman. Au mustami'an. Au muhibban lahu. Fala takun khamisan fatuhi. Kata Nabi pertama, jadilah kamu orang alim. Mari kita belajar sungguh-sungguh sehingga boleh jadi orang alim. Tapi tu sekalian, kalau kita tak sempat nak jadi orang alim, inilah kita tu sekarang ni dah dewasa tu sekalian, mana sempat kita nak cari duit untuk jadi orang alim lagi. Okay, tu sekalian, jatuh turun nombor dua, jadi muta'alim, jadi orang yang belajar. Tuan-tuan tak sampai belajar lagi ni, ni bukan muta'alim, ni namanya mustami'. Muta'alim ni dia kena bawa kitab tu sekalian depan ustaz. Dia belajar satu-satu. Zaman kita beza tu sekalian, ustaz bawa kitab, murid dia tak bawa. Sebab murid alim tu sekalian, ni bukan sini lah, tempat lain tu sekalian. Ada satu tempat tu sekalian bayang ya. Bawa kitab tu 60 tu sudah ustaz tolong belikan. Orang dulu-dulu murid belikan ustaz kitab tu sekalian. Zaman sekarang ustaz belikan murid kitab. Yalah, tapi murid bayar jugalah. Mana tolong belikan juga kedai tu. Bawa 60 tu sekalian. Hari pertama tu penuh. Oh, masing-masing pegang kitab. Seronok lah tu sekalian ustaz. Tengok bulan kedua dah susut. Bulan ketiga susut. Masuk bulan keempat tu tengok 4 orang yang bawa lelaki. Orang perempuan alhamdulillah dia rajin bawa. Orang lelaki tinggal 4 orang tu sekalian bawa kitab. Oh, kita pun beletih-beletih. Lama-lama dia ustaz ni apalah asyik beletih. Macam mana tak beletih tu sekalian? Ya, ustaz bawa kitab, dia relax, dia bawa telinga tu sekalian. Kalau orang Arab tak apa tu sekalian, dia bawa telinga je. Sebab orang Arab ni sekali dengar, dia terus hafal. Orang Melayu ni kan mudah lupa tu sekalian. Dia sekejap-sekejap dia lupa, sekejap-sekejap lupa tu kena bawa kitab tu, catat tu apa yang ustaz bawa. Itu muta'alim. Kalau tak lihat, tak apalah, tak sempat jadi muta'alim. Malah bawa kitab, apa semua tak mahu. Turun tahap nombor 3 tu sekalian. Jadi apa? Jadi mustamid. Jadi para pendengar, sidang pendengar. Sekarang ni ramai jadi sidang pendengar kan? Tak apa tu sekalian, mendengar pun tak. Mendengar pun tak sempat tu sekalian. Alah, tak sempat nak pergi surau, tak dengar. Tak sempat nak pasang keset dalam apa nama ni? Dalam kereta kita. Jadi turun lagi martabatnya. Jadi yang nombor 4. Muhibban lahu. Jadi orang yang cintakan ilmu. Cintakan ulama, dia suka dengan ulama. Ya, dia suka dengan majlis ilmu. Walaupun dia tak pergi, dia galakkan tuan-tuan sekalian. Tengok budak-budak berkeseran. Korangnya apa lepas-lepas sini. Pergi surau sana dengar kuliah. Walaupun dia tak pergi, tak apa juga tuan-tuan sekalian. Masih okey tu. Walaupun dia tak pergi kan. Tengok surau tuan-tuan sekalian. Tak ada duit nak buat program-program majlis ilmu. Bagi duit. Pak Imam ni saya ada duit. Saya tak ada masa nak datang masjid. Saya bagi duit. Tolong buat majlis ilmu. Itu muhibban lahu. Masih boleh tahan lagi tuan-tuan sekalian. Fala takun khamisan, jangan jadi nombor 5 fatuhi. Kamu dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Iaitu orang-orang yang bencikan majlis ilmu. Orang yang bencikan ulama. Tengok ulama menyampah. Suka-suka haram, suka-suka haram. Mereka benda haram takkan nak dihalalkan tu sekalian. Kadang-kadang pelik ini manusia ni. Dia nak ustaz ikut dia. Itu yang banyak tempat tu sekalian. Dia bukan dia nak ikut ustaz. Ustaz suruh ikut dia. Ada tempat tu sekalian sampainya. Ustaz, ustaz yang sentuh benda ni, benda ni, benda ni yang sentuh. Yang ni tak apa. Lama-lama geram. Beritahu dia. Inilah Pak Haji. Kalau gitu Pak Haji je lah ceramah saya nak balik. Sebab apa pula ustaz? Lah kamu kan boleh tahu mana yang perlu ceramah mana tak perlu. Saya pun dah reti. Kalau kabut dia tu kan. Tapi hari ini banyak begitu. Berilah peringatan kerana ingat mengingati itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Suatu saya sekarang senang je tu sekalian. Kalau orang tak mau dengar ceramah duduk rumah. Jangan kacau orang nak ngaji kat masjid. Itu je. Lama sekarang kan ramai orang ngaji dengan TV tu sekalian. Pagi, petang, siang, malam dengan TV. Ngajilah dengan astro tu kalau nak ngaji dengan astro. Tapi jangan ganggu orang yang nak ngaji di masjid, di surau. Biarkan mereka. Dia pun tak kacau kita ngaji dengan TV tu. Bapak kita nak kacau mereka. Biarkan dia ngaji tu. Nanti kalau kita susah tanya dia. Tuan-tuan sekalian, mengaji ni amat penting. Sebab tu Islam ni tuan-tuan sekalian adalah agama wahyu. Bukan agama akal. Kalau nak selamat, ikut Quran dan hadis. Nabi dah sebut jelas. Dalam hadis tu sebut, kata Nabi, Tarabtu fikum amrain. Lan tadillu abada ma intamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnat rasulih. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara.
Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya. Apa dia? Pertama kitab Allah dan yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, tengok sedikit daripada segi bahasa. Kenapa Allah Taala sebut perkataan tamassaktum? Bila tamassaktum tuan-tuan sekalian artinya pegang betul-betul, jangan main-main. Macam kalau orang sebut qata'a. Qata'a artinya potong. Bila qata'a ada sabdu, maknanya apa? Cincang sampai lumat. Itu dari segi aspek bahasa. Jadi bila sebut tamassaktum, pegang betul-betul tuan-tuan sekalian. Macam kita pergi buat tes JPJ. Kita tes naik motor kan? Naik motor kan cikgu driving skill bagi school tu bagi tahu. Kamu sampai garisan sini je, break terus. Jangan sampai terlepas. Terlepas satu pun nanti tak lulus. Punya takut tu sekarang nak dapat lesen dunia ni. Kadang pun JPJ pun bukan tengok sangat tuan-tuan sekalian. Sambil sembang, isap rokok. Dah ke? Okey, jalan. Tak tengok, tapi punya takut tu. Siap. Bersama. Dah? Baru jalan ke sekolah. Pegang betul-betul. Tapi dalam Quran dan Sunnah tak mau. Jadi tuan-tuan sekalian, saya kira setakat ini dulu, empat kita dapat. Sebab apa? Hatim Al-Aswan belajar dengan Syakir Al-Balakhi 30 tahun, dia dapat 8.9. Kita satu jam dapat 4 kira okey lah kan? Untuk selebihnya itu insyaAllah kita bicara di lain waktu. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.